Yance Pademangan Jakarta Utara akibat sopir hilang konsentrasi, sebuah truk box menabrak trotoar dan terguling sehingga menutup jalan Ancol Barat menuju Karangbolong pada Kamis siang. Setelah upaya mendorong truk secara beramai-ramai gagal, polisi dan warga lalu meminta truk lain untuk mendorong kendaraan yang terguling dari tengah jalan. Menurut rekan, sopir truk bernama Sandi Utama mengeluh sedang sakit. Bahkan sebelum kejadian ini, ia sempat menabrak kendaraan lain. Temannya pun sempat menawarkan untuk menggantikan posisinya, namun ia menolak. Truk kemudian dipindahkan dengan mobil derek sehingga korban dibawa ke rumah sakit Atma Jaya.